Wakil Gubernur Kalimantan Barat menyebut Musrembang yang akan digelar menjadi momentum memperkuat kerjasama regional Kalimantan. Ia berharap dari Musrembang dapat memberikan inovasi dan solusi untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, terlebih untuk jalur transportasi. Agar akses-akses untuk jalur Trans Kalimantan dapat lebih dikembangkan seperti dari Kalimantan Barat ke Kalimantan Tengah. Intinya Musrembang ini ya, tingkat regional Kalimantan ini kita menyatukan ya semua visi dan misi pembangunan di Pulau Kalimantan. Dan juga salah satunya adalah jalan Trans Kalimantan ya. Nah, jalan Trans Kereta Api Kalimantan yang mau kita wujudkan ya, supaya Pulau Kalimantan ini connect semuanya. Seluruh Kalimantan ini, 5 Kalimantan connect dengan hanya Trans Kalimantan, tol kan, kemudian kereta api Trans Kalimantan juga. Wagub menambahkan, inovasi dan kerjasama dapat dilakukan untuk membangun wilayah Kalimantan, serta menunjang persiapan wilayah ibu kota baru negara yang ada di Pulau Kalimantan. Samsul Hardi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.